Melati tak hanya sekedar bunga. Bunga melati memiliki nama ilmiah Jasminum sambac yang merupakan salah satu tanaman hias yang berbatang tegak dan dapat hidup bertahun-tahun. Di negara kita, bunga melati merupakan simbol nasional, yaitu melati putih. Banyak orang memanfaatkan bunga melati sebagai hiasan rumah, hiasan pengantin, kosmetika, dan bahan campuran untuk pembuatan parfum atau teh. Namun tahukah pemirsa bahwa melati banyak manfaatnya untuk tubuh kita? Manfaat dan khasiat melati sudah dikenal sejak zaman dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan tak ada obat paling mujarab bagi tubuh selain al-raziki. Yang dimaksud dengan al-raziki adalah minyak melati. Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir juga menyatakan tak ada minyak yang berkhasiat bagi tubuh selain minyak melati, al-zanbak, yang di dalamnya terkandung berbagai manfaat dan khasiat penyembuhan untuk 70 jenis penyakit. 70 jenis penyakit yang bisa disembuhkan dengan melati mungkin hanya sebuah hiasan untuk mengatakan betapa melati dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Manfaat dan khasiat melati memang bukanlah hal baru. Minyak melati dari hasil penyulingan mengandung bahan kimia berkhasiat seperti indol, benzil, dan levalilacetat. Bahan-bahan kimia tersebut dapat digunakan sebagai obat balur dan berbagai penyakit lain, seperti sakit mata. Sakit mata dapat disembuhkan dengan bunga melati dengan cara segenggam daun melati diiris tipis halus lalu ditempelkan pada mata yang sakit dan diganti jika sudah kering. Lakukanlah berulang-ulang sampai mata yang memerah sembuh. Bengkak disengat lebah. Apabila pemirsa terkena sengatan lebah, maka ambillah segenggam bunga melati, remas-remas hingga halus, lalu tempelkan pada bagian tubuh yang disengat lebah. Demam dan sakit kepala. Penyakit seperti ini sering sekali kita alami. Apabila demam dan sakit kepala sudah menyerang Anda, maka ambillah segenggam daun melati ditambah 10 bunganya, lalu diremas-remas secara bersamaan. Kemudian rendamlah ke dalam air, lalu airnya digunakan untuk mengompres dahi. Selanjutnya, sesak nafas. Ambillah 20 lembar daun melati dan garam secukupnya dan campurkan. Lalu rebus dengan 3 gelas air, biarkan sampai mendidih, kemudian saring dan tempelkan ampasnya di sekitar dada. Untuk menambah ASI, caranya adalah ambil segenggam daun melati, dipipis halus, lalu tempelkan di sekitar buah dada. Lakukanlah setiap pagi sebelum mandi. Bunga melati juga dapat menyembuhkan nyeri saat haid, hidung tersumbat, gangguan tidur, dan sebagai efek relaksasi. Caranya adalah dengan meminum air rebusan bunga melati atau menghirup aroma dari bunga melati. Selain beberapa khasiat tadi, bunga melati juga memiliki khasiat untuk merawat kecantikan kulit tubuh dengan menggunakan lotion yang mengandung bunga melati. Untuk mengobati luka luar hanya dengan meremas-remas tangkai dengan bunga melati lalu balurkan pada luka. Bunga melati juga bermanfaat sebagai alat detoksifikasi yang aman dan dapat digunakan untuk menghilangkan racun serta membersihkan tubuh. Pemirsa beriman, bunga melati obat yang murah untuk kesembuhan penyakit. Tidak usah jauh-jauh dan mahal-mahal pergi ke dokter, dengan daun melati saja sudah banyak khasiatnya. Alam menyediakan sejuta obat untuk sejuta penyakit, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Mulai sekarang, sayangi dan rawatlah tumbuhan karena dapat menjadi obat yang bermanfaat untuk kita. Subhanallah, jadi memang banyak sekali khasiatnya ya bunga melati ini. Betul, selain sekali memang wangi, terus tadi juga berkhasiat untuk mengobati sakit mata, untuk demam, ada yang bengkak, pokoknya semuanya all in one. Oke, nah untuk papanya Zizi yang dokter mata ini kayaknya terancam dengan melati. Ya Allah. Oke, tadi sudah diberikan penjelasannya bagaimana cara penggunaan dan lain-lain, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, setelahnya masih ada yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.